Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus. Karena fisik dan mental anak di usia yang masih muda masih belum stabil. Jika tidak dijaga dan diperhatikan secara positif, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Jika tidak mendapatkan rasa kasih sayang orang tua dan mendapatkan perlindungan secara positif, maka dapat menimbulkan hal yang membahayakan untuk anak-anak di sekolah dan juga orang-orang di sekelilingnya. Jika tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan mendapatkan perlindungan. Tash, mata kamu gak juling apa lihat HP terus? Enggak lah, Bu. HP aku ini pakai screen protector, jadi mata aku gak capek. Ya, berarti aku yang capek ngeliat kamu main HP terus. Lagian kan aku lagi liburan. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Alah, aja kalau kerja pakai gadget berjam-jam kan. Loh, kalau main HP terus itu bisa depresi, bikin mata sakit, sama obesitas loh. Ayah cuma nakut-nakutin aku aja. Yang ngomong psikolog anak loh, Tas, bukan ibu. Obesitas, bagus deh, biar nggak kelempeng kayak tip kolak. Udah Rian, kamu nggak usah ikut-ikutan. Udah nih, kamu makan dulu, ayo makan. Anak-anak lagi liburan, kamu nggak ada waktu buat mereka. Pasienku lagi numpuk, belum lagi aku harus bikin makalah, karena Jumat ini aku mesti presentasi. Oh, emangnya jadi? Emangnya kamu nggak mau jadi istri dari Ketua Komisi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Indonesia? Ya, asal nggak kerja terus jadi lupa sama kita. Ya, semakin nggak ada waktu deh buat kita liburan. Ayah janji ayah akan cari waktu. Kalau masih ada rumah, pasti kita dibawa jalan-jalan. Ayah sama ibu kan sibuk. Oh, main hibur kita. Rian, jangan ngomong gitu dong, kan omong udah nggak ada. Pokoknya ayah janji, ayah akan coba selipin satu hari untuk kalian semua.
Kapan terakhir kamu nyekar? Kemarin. Harusnya ibu tahu kok. Aku percaya orang yang udah meninggal terus makamnya didatengin pasti bisa ngerasain cinta dari orang yang ditinggalin. Aku prihatin melihat kamu seperti ini, Nin. Mau sampai kapan kamu nyalain diri kamu terus kayak gini, Nin? Ini bukan salah kamu, Nin. Ibu meninggal karena ibu sakit. Kita juga tahu kan berapa kali ibu nyoba ngambil nyawanya sendiri. Aku mestinya bisa lebih benar jagain ibu. Ya kalau kejadiannya kayak gitu, siapapun gak ada yang bisa prediksi dong, Nin. Aku sebenarnya udah lihat. Maksud kamu? Iya. Sehari sebelum kejadian, aku sama ibu lagi ngobrol di meja makan. Ya, lagi cerita soal anak-anak aja. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku di pojokan gitu. Tapi ibu kayaknya gak lihat karena lagi asik ngobrol. Awalnya aku gak ngerti kenapa dikasih lihat kayak gitu. Tapi setelah kejadian baru ngerti. Apa? Mestinya aku bisa ngalangin sebelum kejadian. Apa? Kamu gak percaya sama aku? Tuh, kamu gitu sih. Selalu ngeremehin aku. Bukan yang ngeremehin. Aku kan gak ngerti yang kayak gitu-gituan. Mikir aku logika aja. Lagi pula semua hal yang berbau mistis aku paling gak suka. Ya emangnya kamu pikir aku mau apa dikasih lihat kayak gitu? Enggak, San. Nin. Kamu tahu aku sayang sama kamu dan kamu segalanya buat aku. Tapi halusinasi yang kamu alami itu gak nolong sama sekali. Takdir gak bisa dilawan, Nin. Maaf, tadi pintunya terbuka, jadi saya masuk. Saya pikir tidak ada siapa-siapa. Ibu siapa? Ibu istrinya Pak Hasan, ya? Iya, ibu siapa? Saya Narsih. Saya yang bantu merawat bunda di kampung. Bunda? Ibunya Pak Hasan. Kondisi bunda semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kadang ada hari bagus,
tetapi juga kadang ada hari buruk. Dia sudah tidak banyak ingat lagi. Udah separah itu? Dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Kita yang ngejagain hanya bisa bilang, gak ada siapa-siapa, Bunda. Bunda kan tinggal sendiri. Kata dokter yang merawatnya, ini biasa terjadi kepada orang-orang di usia seperti beliau. Maaf, tapi saya gak tahu nama penyakitnya apa. Terakhir, Ibu dan Pak Hasan menjenguk Bunda kapan ya? Saya belum pernah berkunjung ke sana. Kenapa tidak berkunjung? Suami saya nggak pernah mau. Memangnya ada masalah apa antara Bunda dan Pak Hasan? Maaf, tapi Bu Narsi kesini ada apa ya? Bukan, Bu. Saya kesini bukan minta uang. Saya kesini cuma mau pamit karena saya sudah tidak bisa lagi mengurus Bunda. Kita tidak pernah tahu Bunda akan berapa lama lagi bersama kita. Maksud Ibu? Sudah waktunya anaknya pulang untuk merawat ibunya. Mungkin itu yang diinginkan Bunda sebenarnya. Bunda itu Alzheimer. Aku juga gak tahu kalau penyakit itu separah itu. Selama ini kamu udah tahu, terus kamu gak buat apa-apa. Aku tuh sampai gak enak loh tadi sama Narsi. Kelihatannya kayak kita gak berdiri gitu. Narsi? Lain kali kalau datang ke sini kasih uang aja lah. Bunda kan udah semakin tua. Nggak sebaiknya kamu pulang ya ketemu. Nggak bisa dong, Nin. Emang ibunya Ayah masih hidup? Kita kok nggak pernah ketemu? Ibunya Ayah itu tinggalnya jauh. Jadi kalian nggak pernah ketemu. Terus kenapa kita nggak pernah ke sana? Wantinu banget sih. San. Mungkin ada baiknya Bunda kita jemput tinggal di sini. Nggak bisa dong, Nin. Mungkin siapa lagi tuh, yang ngurus kalau ibu bukan kamu kita. Kayak gak tau aja, Bunda bisa kutu dari kamar ibu. Terus. Aku bisa bantu, aku bantu. Udah gak ada waktu untuk ngurus ibu. Beda nih, hubungan aku sama Bunda dengan hubungan kamu sama ibu kamu tuh beda nih. Kita udah biasa hidup sendiri-sendiri. Ya, tapi kan kalau misalkan... Beda, kamu gak tahu apa-apa. Rian makan. Tasya juga ya makannya. Semua orang tua pasti beda, tapi yang namanya ibu pasti sayang sama anaknya. Aku tahu itu karena aku juga seorang ibu, San. Ya, aku sebenarnya malas banget balik lagi ke sana. Emangnya dulu ada apa sih? Gak ada apa-apa, Nil. San, tunggu dulu, dengerin dulu dong. Sekarang Bunda udah gak ada yang jaga. Kita gak usah lama-lama, sayang. Kita bawa Bunda ke Jakarta abis itu udah. Aku ngerti kok kerjaan kamu lagi sibuk banget. Aku yang bantu ngurusan. Aku baru aja kehilangan ibu aku. Aku gak mau kamu ngerasain nyesel seperti aku rasain. Kamu loh yang janji mau selipin waktu buat anak-anak.
ya kan? Di Google Map aja nggak ada. Nikmatin aja, Tas. Belum pernah kan tinggal di rumah yang jauh dari mana-mana. Tangga paling deket aja sekitar 1 jam jalan dari sini. Rian mana? Rian? Rian? Mana sih dia? Rian? Rian? Hei, kamu ngapain di sini? Nggak tahu. Kamu masih punya kunci rumah ini? Kunci rumah ini cuma ada 2. Yang satu dipegang Bunda, yang satu lagi ini. Assalamualaikum. Masuk ya. Assalamualaikum. Mas, dirapiin. Dirapiin tasnya. Anak-anak kesini dulu ya. Ayah sama ibu mau lihat nenek dulu. Iya, Bu. Ntar ya. Yuk. Muka ayah kok bete banget. Mungkin pas ayah foto, ayah nahan. Pup. Bunda. Hasan. Bun, ini Hasan, Bun. Ini Hasan, Bun. Hasan? Iya, Bun. Bun, Bunda. Bunda. Lepas pisaunya, kasih ke Hasan, Bun. Iya, Bun, ya. Ya. Kamu gak berubah. Yang ini mukanya mirip banget sama kamu. Rambutnya, matanya, giginya,
Mirip banget. Kalau yang ini nggak terlalu mirip. Malah hidupnya sepertinya di dunianya sendiri ya. Mungkin mirip sama ibunya. Bun, Bunda udah minum obat belum? Obat itu cuma bikin Bunda lemas, pusing. Bunda nggak tahu kalian mau datang, jadi nggak siapin apa-apa. Oh nggak apa-apa kok Bun, nanti kita juga dadakan perginya. Aku aja nggak mau kena sama sejadah. Bunda ada kok. Kamar kamu bukan di situ. Kok pintunya dikunci? Memang dari dulu nggak bisa dibuka. Kenapa? Udah, Rian nggak usah banyak tanya. Sini. Kamar kalian berdua di sana ya. Ayo. Kita harus sekamar gitu. Udah dong Tasya, ini kan bukan hotel. Ya aku juga tahu Bu, kalau hotel kan pasti dikasih welcome drink sama password wifi. Ayo. Nina urus anak-anak dulu ya Bun. Kasian tadi perjalanan jauh. Nina sama Hasan juga belum sholat maghrib. Emang kamu tahu arah kiblat? Belum. Itu arah pohon. Baterai laptop kamu gak habis-habis apa? Lusa ini kan aku harus presentasi. Nyari apa? Makalah aku. Oh, aku lihat tuh di meja kerja kamu di rumah. Astaga, ya ampun. Kayak ketinggalan segala lagi. Gimana caranya aku nyelesain kerjaan kalau begini? Ya udah, besok kan juga udah balik, masih ada waktu buat nyelesain. Aku keinget ibu. Rian, kamu ngapain sih? Aku lagi nyari tempat pensilku. Nggak ada di situ. Yang beli di depan rumah. Siapa? Gak tahu. Kalian juga ngapain sih masih pada bangun? Tahu tuh Rian, keluar kamar, kalau aku sih kamar terus. Siapa dia? Gak tahu. Zombie kali. Mana ada zombie di kampung? Dia cuma ngeliatin rumah ini aja loh.
belum tidur? Belum, Bun. Cuk menang, ojo pijar nangis. Anakku sing bagus rupani, ye nangis ndak ilang bagus. Udah pada bangun. Nih, Bunda udah siapin mioklok, nasi megono, geblek, ini tempe kemul. Kapan masaknya, Bun? Bunda kan selalu bangun pagi. Anak-anak kalian juga udah pada makan duluan. Bun, sebenarnya kedatangan Hasan dan Nina ke sini, kita mau jemput Bunda untuk ikut ke Jakarta. Bunda kan di sini udah tinggal sendiri, nggak ada yang jagain. Jadi nanti biar Hasan cari orang untuk... Biar Bunda yang siapin buat Hasan. Kalau kamu nggak suka nasi megononya, mau mioengkloknya. Bunda ambilin ya, yang banyak. Udah, Bunda taruh. Sekarang Bunda duduk. Bunda denger gak tadi Hasan ngomong apa? Ini kan rumah kita. Kamu yang harusnya tinggal di sini. Gak bisa, Bun. Hasan sibuk, Hasan banyak kerjaan. Hasan harus balik ke Jakarta. Alasan. Bun, Hasan lagi ada kesempatan yang bagus buat karirnya. Emang Hasan kerjaannya apa? Psikolog anak, Bun. Udah banyak loh pasiennya. San. Kamu. Psikolog anak. Bun. San. Bunda. Maksudnya Hasan, kalau Bunda ikut kita ke Jakarta, Bunda bisa lebih dekat sama cucu-cucu gitu loh, Bun. Bunda nggak bisa tinggalin rumah ini sampai kapanpun. Kamu mestinya tahu itu. Bun, tapi kan Bunda udah nggak ada yang ngurus. Kalau bukan Bunda yang ngurus rumah ini, terus siapa yang jaga? Gak betah dia di rumah sendiri. Dia lagi ada kerjaan penting di Jakarta, Bun. Sebenarnya kita kesini mau jemput Bunda aja. Bunda gak perlu dijemput. Ya, tapi kan Narsih yang selama ini jagain Bunda udah gak bisa jagain Bunda lagi.
Nasi. Iya, yang selama ini jagain Bunda di rumah waktu itu. Bunda nggak kena. Selama ini Bunda tinggal sendiri. Nambah lagi? Enggak, terima kasih. Sudah cukup. Maaf, Anda siapa ya? Nina, Bun, istrinya Hasan. Aku menantunya Bunda. Ini cucu-cucu Bunda. Bunda mau minum. Jangan pegang-pegang. Kamu dengar gak? Dengar apa, Bun? Dengar nggak? Hari kibah. Udah! Kamu jangan nangis! Ini bukan tanggung jawab kamu!
Bunda ke kamar dulu ya. Bunda agak capek. Gokil ya, Bu. Iya. Aku cuma nanya, Bu. Kamu tahu kata kayak gitu dari siapa sih? Dari kata siapa? Rian, aku gak pernah ngomong kayak gitu. Iya. Rian. Iya, waktu enggak, itu Rian. Aku gak pernah. Udah. Rian, pokoknya kamu gak boleh ya pakai kata-kata kayak gitu. Intinya, ini tuh nenek kalian. Jadi kalian harus jagain dia. Sama kayak ibu kalau udah tua, nanti kalian jagain ibu kan? Iyalah, Bu. Mana mungkin aku tinggalin ibu sendirian kayak gini. Kalau Rian? Kalau ibu udah gokil, Rian janji bakal urus ibu sampai kapanpun. Tash, kamu bisa gak sih 5 menit aja gak megang gadget? Aku tuh gak lagi chattingan kok, Bu. Aku tuh lagi edit foto. Ya udah, tidur. Ya, Rian tidur. Besok lagi gambarnya ya. Yang hitam ini siapa? Gak tahu. Rian, Rian, jangan kok ketidur. Rian! Rian! Rian, kamu ngapain? Rian, gak usah main-main deh. Aku kasih tahu ibu ya. Rian, itu kan kamar nenek. Kak. Ada yang mau aku kasih lihat. Tadi aku mau pipis, cuma bangunnya telat. Ya udah, kalau gitu kamu tidur di tempat tidur aku dulu ya. Beneran deh, Bu. Kayaknya rumah ini angker banget deh. Kita pulang aja yuk. Kan mesti nunggu ayah. Habis itu kita langsung pulang kan? Kalau kita pulang siapa yang ngurus nenek? Nyusahin banget sih. Ya kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Emang bener kok, Bu. Ya gak boleh dong, Tas, ngomong kayak gitu. Tas, dengerin ibu ya. Nenek kamu tuh lagi sakit. Kalau kita semua pergi, siapa yang ngurus? Kasian kan? Nggak bisa. Harus pakai kunci. Iya.
saya kasihkan ini, Bun. Bun. Bunda. Bun, kasih pisaunya ke Nina, Bun. Bun, kasih ke Nina ya. Pisaunya, Bun. Pisaunya ya, Bun. Kasih, Bun. Kasih Nina ya. Masuk ya, Bun. Ya. Masuk. Bun. Ibu kamu masih ada? Nggak ada, Bu. Sakit apa? Emang udah waktunya aja, Bu. Kamu dekat sama dia? Dekat, Bu. Cuma di hari-hari terakhirnya, Nina kurang kasih perhatian yang semestinya. Bunda kok tiba-tiba pengen jahe ya? Kita ada persediaan gak? Bun, kayaknya Nina gak bisa tinggalin Bunda dalam keadaan kayak gini. Bunda gak apa-apa kok. Nanti aja ya pas Hasan balik. Bunda itu kalau udah minum jahe, rasanya jauh lebih tenang. Ini kamu pegang. Kunci aja dari luar ya. Kalian tunggu sini dulu ya, jangan kemana-mana. Tas, jagain adik. Rian, jangan jauh-jauh. Pak, permisi pak. Pak, mau beli pak. Pak, permisi mau beli. Pak. Maaf, Pak. Dua hari ini saya nggak tidur-tidur. Maklum, warga di sini banyak minta bantuan ke sini. Pak, nggak mau pakai sarung dulu. Maaf, Pak. Ya, dari mulai kampung atas sampai kampung bawah, kalau minta bantuan ya larinya ke sini. Bantuan kayak apa? Banyak, Pak. Urusan spiritual, urusan keagamaan, urusan penyakit non medis, urusan rumah tangga, bahkan urusan kejantanan aja nyarinya Pak Ustaz. Baterainya dulu, Pak. Oh iya. Mbaknya ini siapanya Budai? Kok tahu? Oh, ya tahu. Rumahnya masih banyak yang ganggu ya. Tas,
jagain adik kamu. Saya itu biasa nangani hal-hal kayak gitu. Ya, seperti penampakan rumah angker, kuburan keramat, orang kesurupan, anak hilang. Nah, ilmu saya itu jauh lebih laku daripada warung saya. Anak hilang? Iya. Pernah kejadian itu anak hilang. Ibunya itu sampai stres. Gila. Tasya, Rian mana? Nah, aku gak tahu, Bu. Gimana sih kamu, Rian? Rian? Bu, kamu sih disuruh jagain. Aku gak tahu. Rian! Ya Allah, Rian, kamu di mana? Rian, kamu di mana, Rian? Ya Allah, Rian! Rian, kamu di mana, Rian? Rian di mana? Gak tahu, kamu. Rian, kamu di mana, Rian? Rian, astaga, kamu ngapain di sini sih, sayang? Kamu tahu nggak dari tadi kita nyariin kamu, kamu ngapain? Kan ibu udah bilang jangan pergi jauh-jauh, jangan kemana-mana. Ibu udah khawatir, tahu nggak sih, sayang? Astaga. Ya ampun, tuh kamu nggak kenapa-napa loh. Nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kalian tunggu di sini, pegang Tasya. Iya, Bu. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Iya, ya? Bu. Tasya jagain Rian. Iya. Ujungnya Edian deke pancen. Edan. Utu. Deke sing Edan. Wong edan, lemah tandur kentang kabeh. Tandur liyane ngapa? Nyong arep marang gunung dhewek, malah gunung wis panas. Kopi ini lali, sudah sampai adem.
Hasan udah balik? Belum, Bun. Ini baru aja ngabarin kerjanya berhasil, alhamdulillah. Apa? Yang perlindungan anak itu? Gak pantas kayaknya nerima tanggung jawab itu. Nin! Hei! Ada yang kamu tutupin gak dari aku? Maksudnya? Tentang rumah ini. Rumah ini gak ada apa-apa. Bunda, Bunda harus cerita ke Hasan. Cerita apa? Kalau Bunda diganggu. San, 25 tahun yang lalu ada anak hilang kampung ini, namanya Dimas Rangga. Ibunya yang malam-malam suka berdiri di depan, San. Tahu dari mana kamu? Tadi aku lihat Narsi yang aku jaga Bunda. Dia nggak jaga Bunda, San. Bunda selama ini tinggal sendiri. Dia ngaku-ngaku aja. Tapi coba deh kamu tanya Bunda. Tangan Bunda kenapa? Bunda nggak ingat. Dengar, Hasan. Tadi Bunda nyanyi tangannya sendiri, tapi sekarang udah gak apa-apa. Aku udah ambil pisaunya. Kalau pisaunya kamu ambil, gak mungkin tangan Bunda berdarah kayak gitu. Kamu mau sabotase kerjaan aku? Ini gak ada hubungannya sama kerjaan kamu, San. Ya, kamu baru ditinggal satu hari kerja aja udah kayak gini. Gimana caranya kamu ngurus Bunda di Jakarta? Rumah ini ada yang ganggu, Hasan. Namanya Arikiba. Bunda kayak gini tuh karena diganggu bertahun-tahun. Tadi kamu bilang nama anaknya Dimas Rangga? Iya. Ya, terus Arikiba siapa? Aku gak tahu, Hasan. Aku gak tahu. Kita harus cari pertolongan, Sang. Ini sesuatu yang kita gak ngerti. Gak mungkin, Nin. Gak mungkin. Ini kamu kecil. Kalau kita bilang sama satu orang, satu kampung bisa tahu. Rumah ini ada rohnya. Anak kecil dan aku lihat sendiri, Sang. Aku lihat sendiri. Kamu dengar dulu aku. Kamu tenang. Kamu gak usah mikir yang macam-macam. Bunda, ada yang gangguin Bunda di rumah ini.
Enggak ada yang gangguin Bunda. Bunda mau istirahat aja. Bun, Bun, gue mau kasih sama Bun. Bun, Bunda, Bun. Hasan, sumpah ini bukan halusinasi aku. Sumpah kamu masih percaya sama aku karena ini. Anak kita juga lihat, San. Dongin, udah. Hasan. Udah, aku capek. Aku capek, Nin. Siapa ini? Nggak tahu. Anak kecil yang kamu gambar ini siapa, Rian? Mirip kayak foto ayah masih kecil. Kamu bukan penghuni rumah ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sudah ada di sini, tapi masih jauh. La ilaha illallah. Arik iba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Arik iba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bunda saya kenapa? Illallah. La ilaha 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 illallah. Kiblat, cukup. Jangan mempermainkan bunda saya seperti ini.
Kalau besok pagi Bunda belum mau ikut kita terus mau gimana, aku udah gak bisa apa-apa lagi, Nen. Kamu tuh mau sampai kapan sih lari dari masalah? Lari? Siapa yang lari? Aku gak lari. Aku cuma realistis kalau aku gak nyaman di tempat, aku gak nyaman di tempat ini, aku pergi. Segampang itu. Ya, coba deh kamu ingat-ingat waktu masih kecil ada kejadian apa? Kejadian apa? Tahu, yang mestinya tahu kan kamu sama Bunda. Ya kalaupun ada kejadian belum tentu di saat kita tinggal. Rumah ini dibangun udah lama, Nin. Mungkin aja ada 3-5 keluarga yang pernah tinggal di sini. Jadi kemungkinannya banyak. Aku tahu. Kamu pasti masih trauma kehilangan ibu kamu, ya kan? Dan sekarang kamu mau nolongin Bunda. Tapi kamu harus ingat, gak segampang itu untuk semua kamu beresin masalah ini. Bunda itu sakit karena Bunda udah tua, bukan karena rumah ini, Nin. Jangan kamu hubungin segala sesuatu yang mistis demi pembenaran teori kamu. Bunda udah gak kuat lagi, Nin. Gak kuat apa, Bun? Sebenarnya dia anak baik. Siapa? Nin. Kamu udah bikinin Bunda teh jahe belum? Terus itu si Hasan belum pulang sekolah. Bunda belum jemput loh. Dia gak berani pulang sendiri. Udah, Bun. Udah Nina jemput kok Hasan. Bunda tidur ya, kandu minum obatnya, biar besok pagi lebih segar, ya. Ayo, Bun. Barang-barang udah masuk semua ya? Anak-anak? Udah dari tadi? Dari tadi pagi Bunda gak kelihatan, aku mau cek dulu. Nin, kita udah berusaha yang terbaik. Kamu gak usah kecil hati. Kalau Bunda emang gak mau, kita gak bisa paksa. Hidup kita, karir aku bukan di sini, semua ada di Jakarta. Iya, tapi aku coba ngomong dulu. Bun. Nih, lihat nih foto kakak jadi jelek gara-gara kamu. Udah.
Bun, bangun dulu yuk. Bun. Yuk, yuk, masuk. Ayo masuk. Bunda! Bun! Ganti aja. Jangan ini ya. Besok semua kalian harus bangun pagi ya, biar kita nggak kena macet. Akhirnya kita pulang juga. Nggak sebaiknya rumah ini kita beresin dulu. Apalagi yang mau diberesinin? Barang-barang Bunda. Bunda kan udah nggak ada. Emangnya kamu masih mau tinggal di sini? Tidur sama ibu dan ayah malam ini. Iya ya, aku juga udah gak nyaman lagi tidur di sini. Gak apa-apa, kita kan cuma tinggal semalam. Besok juga udah pulang kok. Ibu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu cuma sedih aja. Ya. Ayo. Emang kamu tahu arah kiblat? Belum.
itu arah pohon. Harus pakai kaca. Udah, kamu jangan nangis. Ini bukan tanggung jawab kamu. Anak hilang. Ibunya itu sampai stres. Gila. Rasa pengen tahu kamu itu kadang suka berlebihan, Nin. Mau sampai kapan kamu tutupin semua ini? Aku udah bilang sama kamu, aku gak mau balik lagi ke rumah ini. Kamu yang maksa aku. Bunda bener, kamu bisa cuma lari aja dari masalah. Waktu kecil aku... aku keras anaknya. Aku gak mau ngalah sama sekali. Aku gak tahu ini karena didikan bunda atau karena memang sifat cacat aku aja. Cuma Dimas satu-satunya yang hampir setiap hari main ke rumah aku. Bunda juga sayang sama Dimas. Kita udah kayak kakak adik nih. Namanya kakak adik pasti ada rasa saingan. Siapa yang paling disayang, siapa yang gambarnya paling bagus, siapa yang paling kuat. Kita lakukan yang terbaik untuk bunda. Semuanya untuk bunda. Kejadiannya begitu cepat, Nin. Aku gak sadar tiba-tiba. Tiba-tiba Dimas jatuh dan tangan aku penuh dengan darah. Bunda cuma mau ngelindungin aku. Aku tahu mungkin keputusannya salah, tapi bunda panik dan dia gak mau terjadi apa-apa sama aku. Ingat, Hasan. Ini bukan jadi tanggung jawab kamu. Sampai kapanpun... ini jadi rahasia kita berdua. Terus ibunya Dimas datang ke rumah, panik, ketakutan cari Dimas. Tapi yang aku lihat, bunda tenang sekali untuk menutupi semua ini. Kalau kamu sayang bunda, kenapa kamu bunuh dia? Tahu apa kamu? Bunda ngasih lihat aku. Bunda udah ngebayangin kita, Nin. Kita? Omongannya bunda udah gak bisa dipegang. Ini bisa bocor kemana-mana, Nin. Kamu harus tahu kita udah berhasil ngebangun keluarga bahagia. Ngerti sekarang aku juga gak gampang, Nin. Aku gak mau ngorbanin semua itu cuma gara-gara kesalahan masa lalu aku aja. Ini kesalahan aku sama bunda, Nin. Aku sayang sama kamu, aku sayang sama anak-anak. Kasih aku kesempatan, Nin. Kamu mau aku gimana? Aku cuma minta tolong sama kamu, maafin aku. Aku mau kita mulai lagi. Untuk jalin hubungan yang lebih jujur, aku janji aku gak akan nutup-nutupin apapun dari kamu.
anak ini mesti dibalikin ke ibunya. Aku akan coba hubungin Ustadz Dirman untuk cari orang yang bisa proses ini. Semoga kita bisa cepat untuk kembaliin anak ini sama ibunya. Aku mohon sama kamu jangan bilang sama anak-anak dulu. Biar nanti kita yang jelasin sama mereka. Bilang sama kamu aku gak mau balik lagi ke rumah ini. Kamu yang maksa. Tasha. Masuk mobil. Astaga. Kalian tunggu sini, jangan kemana-mana. Nanti ibu jelasin. Jangan kemana-mana. Tunggu di situ. Tunggu.
cepetan. Ayo Rian, cepetan. Bu, kita gak nunggu ayah, Bu. Udah, Tasya, gak usah nanya-nanya. Bu, kita kenapa tinggalin ayah, Bu? Udah, Tasya. Udah, pokoknya tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ibu mau kemana lagi? Bu, ibu mau kemana? Kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ibu. Jangan kemana-mana. Iya. Jagain Rian. Iya. Kamu gak apa-apa kan? Enggak. Aku percaya kalau orang yang udah meninggal terus makamnya didatengin pasti bisa ngerasain cinta dari orang yang ditinggalin. Bu, kita ke makam ayah enggak?